kalau sujud melayu dewe. Melayu dewe. Lari sendiri gitu. Lari sendiri, Bang. Dia baru ngobrol sama kamu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam segala kebaikan untuk kita semua. Waduh, baru ajan lur. Break dulu. Ini lur udah selesai ajan, jadi alhamdulillah kami udah sampai Ermolek. Tepatnya kota Ermolek. Kita ada di rumah atau kediaman Pak Adi Muskar. Adi Muskar ini salah satu pengurus ya dari perguruan silat Walet Putih. Pengurus apa? Pengurus cabang apa? Pengurus cabang wilayah. Wilayah. Pengurus wilayah Ermolek. Nanti kita tengok bapak itu yang mana. Masih muda sih bapak itu lur. Tapi terima kasih doa seduluran, kita sampai sini aman selamat. Cuman ada yang pusing aja dari tadi, dia merepet aja dia. Tapi nggak apa-apa lur, yang penting kita aman. Nah ini bapak ini Pak Adi. Nah itu bapak itu. Oh ini Pak Kacang. Silo nggak apa-apa lah ya. Biar dapat gayanya. Iya kan. Makan kacang aja. Iya, gangguin aja, kita. Aja, yang sebelah Didi ya, Ded. Ini nggak ditanya tuh, yang ini aja Rudi aja langsung. Assalamualaikum lu. Salam budaya. Sukses selalu. Amin. Nah ini kita di rumah Pak Adi, rumah lama. Nah itu nih, si Lubis ini. Saya panggil Babe. Gong, itu nasib. Gong. Kalau rumah sih dia udah di sini. Satu jam. Enggak apa-apa sih lo ya, kalau enggak gelap kali. Ya, masa kameranya kurang abang. Enggak apa-apa, udah situ aja. Jadi dari lor, kita di sini latihan-latihan kecil lagi. Manggilnya Pak Adi apa Bang Adi? Kita balik kameranya. Bang Adi kan muda. Bang Adi, nanti muda terus. Pak Adi aja ya. Nah juga yang gampang, Pak Adi. Nanti biar rodo mainnya kalian keluar nanti ya. Yang ini udah pasti dapat ya Pak Adi ya. Coba, depan. Nah depan udah dapat. Sekarang ke belakang. Oke. Ya, sekarang ini simpan ini. Dapat ya. Lebih diputar cepat. Urut dapat. Dari sini balikin lagi depan ini. Nah, ulangi lagi. Ini depan. Sekali lagi putar depan. Dari sini ini diputar pakai jari tengah ini sini. Nah, balikin lagi. Ulangi ya, dapat. Ini masuk di tengah sini. Ini putar. Langsung balik juga. Masih posisi lagi. Jadi putar gini. Di bersebelas. Ke dalam ya, dia gini ya Pak. Ke dalam. Ya, ini sebelas. Simpan yang ini. Lipat. Nah, balik lagi. Putar depan, yang ini udah dapat, sama kayak tadi polanya, masuk jari tengah, nah ini, tapi dia ke depan, nah jadi ke depan, baru simpan, nah itu aja dulu di bagian dia, Allah, ulang-ulangi juga. Gak nampak ini ya, gini baru tak tahu. Dah, kita aja dilatih-latih rutin. Itu kalau udah dapet yang itu baru yang ini. Yang tadi sini kan, yang biasa dibagi buat. Nah, ini sambungnya ke sini. Simpan lagi ini. Putar, depan, simpan, putar lagi, simpan. Thank you.
ini, begini. Nama saya dijepit ini, diputar gitu. Diputar balik lagi, ini aja deh. Belum, udah nanti dipelajari. Siapa di sini yang dekat, paling dekat? Didi apa nasib? Didi lah, teman kerja saya kan sana waktu dekat. Iya, nanti diulang-ulang ya, diajari Pak Adi. Jadi syarat yang didapat, kita singgah di sini ya harus berbagi sedikit-sedikit. Gak apa-apa ini kan masyarakat kalau kita nengok main golok ini. Jadi marah aja pikirnya. Oke, sambil belajar, sambil ngulang, Pak Adi ngobrol dulu, apa namanya, menceritakan lah biar saudara di Salam Budaya bisa tahu gitu Pak Adi ini apa-apa. Kayak tadi lebih lengkapnya maksud profil atau apa gitu, terus kurang Melayu kok senang dengan golo atau apa kan gitu. Kerajinan si keris dipelajari ya Pak Adi, karena Melayu itu mahirnya keris dari jadi dulu kan ada sedikit apa bapak itu punya keris jadi oleh kata di taruh di atas bapak meninggal hilang dia. Oh, itu bukan hal yang aneh, maksudnya memang percaya, ada yang gak percaya tapi aku yang percaya kan? Pernah terjadi ya Pak? Bilang, tinggal sarungnya. Dia keris model lu atau yang lurus? Yang model lu. Yang Melayu punya itu ya. Setelah saya menonton Salam Budaya itu, saya sangat suka, saya senang akan golok. Alhamdulillah saya pelan-pelan belajar dan mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Salam Budaya. Semua kan sumbernya dari Bapak Mahabung kan gitu kan ya. Itu yang di dada kiri Pak Adi itu logo silat kita di sini loh, Wali Putih. Logo silat Wali Putih awalnya kita dari Wali Putih dari Bapak Mahabung. Dan Pak Adi ngurus ya? Siapa dia pengurus? Dia pengurus dari wilayah 2 Indragiri Hulu. Hulu ya? Hulu. Jadi nanti habis mengenal golok, mendalami keris ya? Siapa? Jangan sampai generasi adik-adik, anak-anak kita lupa budayanya. Karena masing-masing, kan golok ini semua kita nih. Tapi masing-masing kita wajib menjaga tradisi sukunya atau leluhurnya masing-masing, macam Melayu kan keris kan Pak Adi? Iya Pak. Kalau Batak apa parang ya? Parang Bang. Parang sama udang ya? Udang ya. Wajib. Kalau Jawa ya keris juga kan? Gimana Pak Adi? Siapa? Dia ada di sini cari bebas. Kalau enggak pun keris pusaka, keris replika aja dulu untuk latihannya. Dan harga juga sangat murah. Buat di bengkel boleh bebas aja, yang penting punya siapa? Seno, itu udah standar Melayu tuh, walaupun kelas menengah lah, nggak kelas mewah tapi udah standar bentuknya. Aku udah pernah pegang waktu itu, direplika kan, dicetak pakai apa plat itu. Di gerakannya aku kasih dasar-dasar ya Pak Adi. Nampak pelestarian budaya, apalagi pencak silat itu asli budaya asli bangsa Indonesia. Kalau tidak kita yang melestarikan, siapa lagi? Supaya dari untuk bela diri bisa sampai ke penjuru dunia. Bahwasanya silat melalui Salam Budaya yang ciri khasnya menggunakan golok. Sukses selalu Salam Budaya dan bertambah jaya sampai ke penjuru dunia. Assalamualaikum bro.
Gak apa-apa, gak apa-apa, udah. Halus bang. Kurang di kurang baru aing bang. Kurang baru aing. Kurang kasar. Kurang tengah-tengah bang. Jadi aing. Aing. Thank you.
menunjang lah. Iya. Makan apa Pak Adi? Ambil ini. Makan kari kambing. Apa main ini? Iya bang. Tunjang. Tunjang. Kita sama siapa biar nampak muka miskin? Tipe nih. Gak mungkin nasib lah. Oh ya, teman-teman. Sop tunjang. Siap selesai latihan tadi. Kita makan rame-rame bersama-sama sop tunjang. Babi? Sambalnya. Ini sambal. Hey, Lur. Makan enak, Lur. Bang Adi jamu nih, sama sedulur dari sini, seluruhan, mantap lu, semangat nih. Gimana, Bang Dod? Sedap? Sedap kali, nggak usah pakai nasi, yang penting nikmati. Mantap, Bang Didi. Mantap lur, biar pinjangnya. Biar, mantap lur. Jangan lupa mampir ke kemana? Air Mole. Oke. Di sini mantap-mantap, ceweknya cakep-cakep. Cakep-cakep, udah ada jumpa kok gue. Ya lor, jadi malam ini sedikit aja kita dokumen kita di sini. Yang penting kita udah sampai dengan selamat. Mohon doanya semua. Bila topik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam segala kebaikan untuk kita semua. Amin.